Kami berusaha supaya investasi masuk ke Gerobogan. Sampai saya juga menghadap dari Menteri PUPR diterima oleh asisten. Dan saya dijembatani oleh Ketua Komisi 5 dan Ketua Praksi PDI Perjuangan waktu itu. Masih dijembatani juga oleh ajudannya Bapak Presiden supaya kita pemaparan untuk jalan Semarang, Demak, Purwodadi, Wirasari sampai Blora. Dan ini kalau tidak didukung dari provinsi saya juga tidak bisa apa-apa. Ini sampaikan juga sama Pak Gubernur, Bapak. Saya sudah berusaha, termasuk saya ketemu Pak Presiden juga, saya langsung matur pada waktu itu. Mari kita perkuat kerjasama yang real dalam program kegiatan yang sinergi, utamanya yang saat ini dibutuhkan yaitu sektor ekonomi, pariwisata, dan perdagangan serta investasi. Kami juga mohon dukungan, utamanya dari provinsi, termasuk ini Kabupaten Demak dan Blora ini untuk bersama memperjuangkan perubahan status jalan, fungsi jalan provinsi, ruas Semarang, Gubuk, Godong, Purwodadi ini sampai Blora menjadi jalan nasional. Ini saya kepingin ketemu dengan beliau-beliau nanti, Pak Bupati sama Pak Wali Kota, kemarin sudah saya sepakati bersama. Terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik. Dan dengan gotong royong dan kerja bersama ini, kita kawal, kita harus semangat mewujudkan Gerobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya.